Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Emak Syakira. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Emak Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, comment, and subscribe ya. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu, amin. Nah, di video kali ini aku mau bongkar dan refill belanjaan bulanan aku kemarin ya. Untuk video belanja bulanannya aku udah up, videonya udah upload. Untuk link videonya ada di atas, nanti kalian cek aja sendiri ya. Nah, di sini aku udah bongkar beberapa barang. Ini dia, sebenarnya ini campur ya, dari bahan sabun, terus makanan, cemilan, dan tisu ya. Jadi campur-campur. Nah, kali ini ada beberapa yang habis total di rumah. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya aku dubbing atau voice over ini bisik-bisik, karena anak aku lagi bobo ya, jadi aku gak bisa berisik. Nah, ini dia belanjaan bulanan aku. Masya Allah banyak ya, lebih dari biasanya, karena di dapur tuh habis total, jadi aku harus belanja. Nah, ini dia. Untuk yang pertama aku mau refill susu. Untuk stoknya ada 12 ya, jadi aku susun di bagian situ. Untuk teman-teman semua yang mau samaan sama barang-barang yang aku pakai di dapur ini, kalian cek aja linknya ada di deskripsi box ya. Oh iya, ini aku baru menempati di dapur baru aku ya, alhamdulillah. Kemarin kan aku ada tuh nggak upload video beberapa hari gitu. Itu tuh aku progres renovasi rumah ya, renovasi dapur ya. Jadi itu kemarin alhamdulillah ada dana lebih gitu, jadi aku renovasi dapur. Sebenarnya enggak cukup sih budgetnya, cuma ya alhamdulillah selesai tepat waktu juga, dan kemarin juga sebentar, sekitar 3-4 hari gitu, alhamdulillah cepet gitu ya. Nah, ini dia dapur aku. Masya Allah ya, walaupun dari seng tapi nyaman aja gitu, dan alhamdulillah walaupun sederhana tapi bisalah ya dipakai untuk masak dan lain-lain. Nah, ini aku refill untuk kopi. Sebenarnya baru pertama kali ya aku coba kopi ini, karena kemarin itu biasanya aku cari yang kopi biasa gitu, dari Good Day atau dari merek apa itu ya, lupa. Nah kali ini aku coba yang dari Picopi. Nah, untuk sosis minggu ini aku beli satu aja ya, karena nanti kalau misalnya udah habis baru aku beli lagi. Ini juga aku refill bagian cemilan ya. Sebelumnya kan cemilan ini aku gak pernah beli ya, cuman karena lagi pengen jadi aku coba. Ini tuh enak banget ya, pedes-pedes gimana gitu, pedes-pedes asin gitu. Jadi cocok aja kalau misalnya kita lagi suntuk gitu, sambil nonton YouTube gitu, sambil ngambil ini tuh enak banget. Nah, ini dia. Lanjut, aku juga nge-refill apa ini ya, nabati. Nah, lanjut, aku mau curhat tentang dapur aku kemarin ya. Jadi tuh kemarin aku alhamdulillah nggak nyewa tukang ya. Jadi tuh aku dibantuin sama abahku atau kayaknya arah, jadi lumayan ya, hemat budget. Cuma ya namanya renovasi ini kan pasti memerlukan banyak bahan, terus itu tenaga, waktu. Masya Allah ya, kemarin tuh banyak banget dramanya ya, hujan, terus itu juga kayaknya arah itu juga luka akibat seng, sampai darahnya tuh gak mau berhenti. Terus juga syukurnya aja kayaknya arah tuh gak sendirian gitu, bangun atau renovasi dapur ini. Jadi tuh dia dibantuin sama ipar aku atau suaminya adek aku. Jadi tuh alhamdulillah bisa ya, walaupun memang enggak nyewa tukang, tapi adalah kemampuan kayaknya arah untuk bantu-bantu renovasi dapur ini.
Untuk budgetnya sih kemarin tuh ya lumayan menurut aku, karena kan aku kan nggak biasa tuh ya bikin rumah atau renovasi rumah gitu. Jadi ya untuk budgetnya agak kaget gitu, tapi katanya Abah atau Kak Nyara itu memang segitu katanya untuk buat dapur. Apalagi kalau misalnya kita apa nyuruh tukang gitu, bahkan lebih dari itu. Karena kan nyediain makannya, terus itu nyediain rokok, cemilannya dan lain-lain. Mungkin lebih dari budget yang aku targetkan. Tapi kemarin alhamdulillahnya kan karena ada emas juga sama aku, jadi itu ya bisalah jadi dana darurat untuk nambahin yang kurang-kurang. Karena kemarin tuh banyak banget kurangnya ya yang aku targetkan, ternyata melebihi budget. Jadi ya terpaksa lah ya ke pegadaian dulu untuk nambahin, tapi nggak apa-apa ya. Namanya kita juga beli emas untuk dana darurat. Jadi ya kalau misalnya kita lagi butuh, ya tinggal dijual atau digadai aja. Ini lanjut aku ke bagian mejanya ya. Jadi aku mau refill untuk kaldu jamur. Untuk kaldu jamur ini sisa bulan kemarin ya, jadi aku mau refill lagi. Jadi aku tumpuk aja ya, karena memang satu bungkus. Nah untuk garam ini aku nggak salin ya, karena ini udah malam betul juga kemarin, terus anak aku juga rewel. Jadi ya sudahlah, aku campur aja. Lagian kan itu stoknya sisa sedikit, jadi aku tuangin aja semua gitu. Nah untuk garam ini sih aku nggak terlalu apa ya boros banget gitu, karena kan aku makainya itu Royco ya, atau penyedap ayam itu. Jadi untuk garam nggak terlalu boros. Nah untuk ini merica aku nggak refill dulu ya, karena stoknya masih ada. Jadi aku simpan aja yang stok tadi yang aku belanja kemarin ya. Nah untuk ini teh, karena stoknya udah mau habis ya, jadi aku refill aja. Karena yang sering minum teh di rumah ini tuh cuma aku. Untuk Ara itu nggak aku bolehin ya minum teh, karena kan nggak boleh ya anak di bawah 5 tahun itu ngeteh, karena takut ya nggak terserap zat besinya. Jadi untuk teh aku larang sementara waktu. Nah ini untuk tehnya alhamdulillah satu kotak itu untuk satu bulan ya, alhamdulillahnya, karena ya yang minum tuh cuma aku aja. Nah ini yang stok lama aku taruh di atas ya, karena kan beda bungkus gitu. Jadi ya alhamdulillah udah penuh. Nah ini dia, kita susun aja dulu di sini tuh, udah rapi alhamdulillah, stok udah juga lumayan ya. Oke lanjut, nah di sebelah sini aku mau taruh juga bagian-bagian kecap, bagian minyak, terus bagian juga kopi-kopi, minumannya Abara, aku taruh di sebelah sini ya, karena kan nggak muat, aku juga nggak punya lemari penyimpanan untuk makanan gitu, jadi ya di sini aja. Nah untuk di bawahnya itu aku taruh apa itu ya, piring sama mangkuk sama gelas dan lain-lainnya. Jadi itu bagus ya untuk lemari ini. Untuk yang mau samaan kalian bisa cek linknya ada di deskripsi box ya. Nah alhamdulillah ini udah rapi semua, aku put prep, aku refill, terus itu juga aku simpen stoknya. Ini jangan salpok ya sama yang di kolong dapur itu. Masya Allah itu belum aku belikan horden kolong dapur. Jadi nantilah ya, insya Allah kalau misalnya ada rezeki baru kita beli. Nah alhamdulillah segini aja video aku, video beres-beres belanjaan bulanan. Semoga kalian suka dengan video aku ya ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton video ini. Ambil yang baiknya aja dan buang yang buruknya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video aku. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye.